Baik pemirsa, masih bersama Gebyar Keroncong. Di sebelah saya sudah siap teman-teman saya akan menghibur Anda semua pada malam hari ini. Kami menunggu Anda di 574-3476 dan di luar Jabodetabek 021-574-3478. Baik, sambil menunggu telepon Anda masuk, saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman-teman saya. Gimana, apa kabar Vina? Baik semuanya. Selamat ya malam. Kita jumpa lagi Maladi, beberapa minggu lalu kita sudah pernah ketemu juga ya sama Vina juga gitu ya. Saya aja yang belum ya Mbak ya, baru ini ya. Iya. Tidak ya. Ternyata musik-musik keroncong kita ini tetap didengarkan dengan setia oleh pendengar-pendengar kita ya, pemirsa di rumah gitu. Gimana, sudah siap dengan lagu-lagunya? Kalau di kampung itu malahan loh Mbak, antusias. Antusias dengan lagu keroncong ya. Karena TVRI di Jawa Tengah itu bagus sekali. Bagus sekali. Iya. Ada telepon masuk, boleh saya untuk sebentar? Silakan. Baiklah, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Halo. Malam Pak. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Iya Pak. Ya halo, selamat halo. Malam Bapak. Ya. Dari mana Bapak? Ya, Pak Jarot. Pak Jarot? Pak Jarot ya, minggu lalu ya Pak ya, pernah telepon juga? Ya. Oh iya, alhamdulillah ya. Bisa masuk ya Pak ya. Pak Jarot ya. Di Jakarta? Di mana Bapak? Di mana Bapak Jarot? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oh iya, saya lupa Bukit Tinggi. Apa kabar Bukit Pak? Bukit Tinggi. Iya. Ya, Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Bapak, Pak Jarot gimana? Sudah siap dengan memilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan malam hari ini? Iya. Kira-kira lagu apa yang Bapak pilih? Lagu nomor satu, Mbak. Lagu nomor satu. Boleh sebutkan Bapak apa judulnya? Tangan Tak Sampai. Tangan Tak Sampai. Bapak tahu lagu ya. Itu ya Pak, Tangan Tak Sampai? Itu lagu pop ya. Atau keroncong atau apa Bapak? Masih ingat lagu itu? Karena sudah dalam satu setengah bulan ini. Iya. Saya telepon ke Gebyar Keroncong enggak masuk-masuk. Iya. Baru sekarang sampai tangannya itu. Mbak. Oh, baru. Oh, gitu. Jadi ini perumpamaan. Oh, saya pikir ya. Bapak Jarot yang waktu itu pernah ada juga Pak Jarot mungkin, tapi bukan dari Bukit Tinggi ya. Ini Bapak baru pertama kali masuk ya, Pak ya. Ya bersyukur Bapak. Lagunya Tangan Tak Sampai. Ada pesan-pesan Bapak buat teman-teman? Halo? Ada. Iya, silakan Pak Jarot. Untuk cucu saya yang tercinta. Iya. Dan tersayangnya itu Yudhistira. Iya. Dan salah. Arista. Iya. Dan kedua, cucu saya yang di Jakarta yaitu di Depok. Oh, istri nyonya sedang di Jakarta Bapak ya. Cucu yang di Jakarta. Iya. Oh, cucu maaf. Dan yang kedua di Bekasi Mbak. Oh iya, baik. Pesannya Bekasi. Apa Bapak? Salam kangen atau salam? Ya. Ya, semoga cucu-cucu itu bisa mendengarkan kiriman dari Eyang kakungnya. Iya, salam kangen juga mungkin dari Eyang ya. Baik ya, Pak Jarot. Mbak, ya, itu aja Pak. Tolong Mbak. Ya. Karena waktu Gebyar Keroncong itu sangat sempit sekali. Iya Bapak, baik. Nah, untuk itu kami mohon tolong sampaikan kepada TVRI. Supaya waktunya itu ditambah. Begitu ya Pak ya, mudah-mudahan ya. Didengar. Sarannya kami terima Bapak. Baik, terima kasih Pak Jarot. Saya terima telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan dari siapa? Dari Ibu Kartini Saiful. Ibu Saiful. Di Kemanggisan, Jakarta. Ibu Saiful di Kemanggisan, Jakarta ya Bu ya. Ya, Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Narsini. Kartini. Oh maaf ya Bu, ini kurang jelas di sini. Ibu Karsini. Kartini. Ibu Kartini. Nyun sewu. Ibu Kartini, lagu apa yang Ibu pilih malam hari ini? Minta lagu itu Mbak, Sangkuriang. Sangkuriang. Iya. Itu lagu Sangkuriang. Dari legenda Jawa Barat, Ibu ya. Iya betul. Iya. Kenapa Ibu pilih lagu ini Bu? Seneng Kartini. Aja gitu. Suka lagu kayaknya itu ya. Kayaknya kalau dengar lagu itu sedih deh. Oh sedih. Ibu bisa sedikit, saya pengen dengar suara Ibu sedikit lagu Sangkuriang depannya, boleh? Ya, ya non dupa mengalun. Ah iya betul. Berarti Ibu memang benar-benar menyukai lagu keroncong karena tahu lagu itu ya Bu ya.